Keupayaan bekerja dalam satu pasukan menjadi satu kemestian dan ia perlu diterap ketika masih bergelar pelajar. Di KLMU, pelajarnya sentiasa didedahkan dengan amalan bekerja dalam kumpulan dan berinteraksi antara satu sama lain. Setiap pelajar mempunyai peranan tersendiri dalam bekerja secara berpasukan. Ia membabitkan kerja bersama secara kolektif, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing dan cuba untuk memberi keseimbangan melalui kerjasama yang dibentuk. Ia sangat penting untuk geradan kerana bila masa di dalam bidang kerja nanti, ia sesuatu perkara yang berbeza. Apa yang diajar sewaktu di universiti adalah cuma satu platform untuk mereka supaya lebih menganalisa satu perkara. Bila mana di dalam industri, banyak lagi cabaran-cabaran lain yang tidak boleh diajar waktu di sekolah. Ya? Di mana universiti cuma memberi sedikit pembelajaran permukaan. Antara kualiti yang perlu ada sebagai ahli kumpulan, kepercayaan, berkomunikasi dengan berkesan, mendengar secara aktif, berkongsi pendapat secara terbuka, cuba untuk membantu dan menunjukkan fleksibiliti dan komitmen, serta berupaya menyelesaikan masalah serta melayan individu lain dengan rasa hormat. Kita bentuk dan bangunkan confident yang mereka diperlukan dalam suasana pembelajaran dalam satu kelas. Di sini banyak membantu dan dalam masa yang sama juga saya buat banyak pembelajaran di luar kelas, ya, pergi ke tapak-tapak pembinaan, kita buat seminar. Pelajar KLMU juga diberi tugasan serta sentiasa bekerja secara bersama dalam suatu projek. Mereka juga diberi pendedahan cabaran dunia sebenar dalam satu kumpulan, termasuk lawatan sambil belajar.